Stella Mahameru Sekolah Lego Robotik di Jimbaran Hub, siang ini kami tidak langsung pulang untuk menyaksikan beberapa pementasan seni tari dan model. Kita lihat persiapannya ya. Teman-teman kita lagi prepare. Kita dari sanggar lagi prepare. Juli besok itu kan? Oh, ya teman-teman. Oh ya, geng. Iya, menarik. Oh gitu, ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Yang apa, Pak? Namanya tari apa? Langit biru. Oh ya, cantik-cantik ya teman-teman ya. Kita tunggu ya. Sekarang sekitar 600 anak-anak yang belajar menari dari dasar sampai tarian kreasi dan juga kontemporer. Nah, Sanggar Paripurna juga tidak hanya mengajarkan tari, juga mengajarkan tentang bagaimana anak-anak belajar tentang pendidikan budi pekerti, bersih-bersih, tentang budaya Bali, dan yang lain-lainnya. Di samping itu juga Sanggar Paripurna bekerjasama dengan INLA Bali, kita juga sangat peduli terhadap lingkungan, terhadap alam semesta yang apa namanya kita cintai ini. Nah, untuk persembahan pertama, Pak Made akan mempersembahkan tari baris. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tari baris. Tari baris ini adalah sebuah tarian yang dilakukan oleh anak-anak kecil cowok. Tari ini menggambarkan tentang bagaimana gerakan yang ritmis, gerakan yang dinamis. Tari baris merupakan dasar dari tarian Bali, khususnya yang cowok. Nah, anak-anak Sanggar Paripurna, sekitar 600 orang itu yang cowok-cowok, mereka belajar menari baris pertama. Sehingga mereka akan tahu basic tari Bali, yaitu tari baris tunggal. Tari baris ini juga sering dipentaskan di tempat-tempat seperti tempat suci. Nah, kalau itu namanya baris yang sakral, namanya baris gede. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di TV, dimanapun di media sosial, tari baris ini sangat terkenal. Ada sekitar 50 macam tari baris. Sekali lagi, untuk kesempatan sekarang ini,
kita akan persembahkan tarian baris tunggal dengan tiga anak penari baris. Dari Sadu, Juna, Angga. Untuk itu mohon tepuk tangan. Untuk adik-adik kita yang meriah. Silahkan, semoga sukses. Silahkan tari. Mempersembahkan tari Puspanjali. Puspanjali itu asal katanya Puspa dan Anjali atau Manganjali. Puspa artinya bunga, Manganjali itu selamat datang, atau kalau kita Om Swastiastu, jadi ini tarian selamat datang yang artinya persembahan bunga suci untuk para tamu. Jadi tarian ini akan juga dilakukan oleh tiga anak-anak kita.
Nah, tari Anggis Panjali ini thank you.
Wow.
Thank you.